بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Di antara amalan yang disarankan oleh para ulama untuk kita baca kepada anak-anak kita dengan tujuan untuk mereka dikurniakan sifat-sifat yang mulia menjadi anak soleh-solehah dan menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasul dan taat kepada ibu ayah mereka. Seperti itulah yang disebut oleh para ulama, in rumta yawman lisabiyyi naf'an fal barru sab'an wa ra'ufu sab'an. Jika kamu inginkan manfaat untuk anak kamu suatu hari nanti, maka bacakanlah kepada mereka ya bar sebanyak 7 kali dan ya ra'uf sebanyak 7 kali. Suratul Qadri 3 wal yadu, dan dibacakan surah Al-Qadri sebanyak 3 kali dan tangan min fawqi ra'sihi, diletakkan di atas kepala mereka. Yanalul maqsadu, kamu akan dapatkan apa yang kamu cita-citakan dan apa yang kamu impikan untuk anak-anak kamu. Moga-moga kita dapat beramal dengan apa disampaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.